sudah ada Majusi, sudah ada paganisme, penyembahan terhadap berhala, belum lagi animisme, dinamisme yang bagian yang tak terpisahkan dari primitivis masyarakat Arab pada saat itu. Jadi Islam bukan berdiri kosong, Pak, yang kemudian tepuk-tepuk bisa di copy paste begitu saja. Tapi dia berharmoni, dia berdinamika, dia berdialog, melakukan dialektik dengan kondisi hidup pada saat itu. Makanya Abu Dhabi Abdullah di dalam bukunya The Accommodation of Social Things in Islam, dia sampaikan Islam ada dua, ada Islam sebagai model of reality dan Islam for model for reality. Jadi kalau Islam of reality, maka copy paste dia. Kalau Rasul pakai baju putih, pakai baju putih. Kalau Rasul makan tiga jari, makan tiga jari. Kalau Rasul bisa makan jilatnya dari jilatin, walaupun makan estik misalnya. Dan urusan buat mereka. Kenapa? Sebab mereka memahami Islam as model of reality. Berbeda ketika memahami Islam as model for reality, untuk sebuah realitas kehidupan. Kalau kita Islam memahami sebagai sebuah realitas kehidupan, dia berdinamika, dia berharmonisasi, dia berdialog dengan kondisi. Karena soal nanti pembahasan agama dia nggak aneh, Pak. Alhamdulillah Ustaz basic 3 duluan. Gimana coba? Hah? Ini iya. Kalau belum mencari lagu, mau cari lagu di kata orang miskin. Kalau cari gue, cari di kafe. Kacau kan? Ya coba, itu apa kan? Gak lebay tapi itu kebanyakan ceramah, bilangnya 3 merah. Coklat, putih, bening. Yang negeri ayat takwa kelas orang satu. Sedih banget. Terus lo menemukan omatnya. Menemukan omatnya. Tentang menjelamat. Tidak menerinya. Pernah misalnya. Baru akan menjelamat kita sebagai kepala rumah tangga. Anak, istri baru. Kita. Kalau kita ini, apa? Apa sih kita butuhkan? Sekarang. Usia-usia 40-50. Mungkin diberikan bajan-bajannya tidak sama. Terus saya bilang, buat kita, itu cuma sekedar agar punggung kita dapat berdiri, tegak agar kita bisa menjalani. Maka, saya bilang, kita harus menjawab pada suara. Saya bilang, oke ya. Kita punya makna, tanggung jawab dari kita. Maka jaga kehormatan,
jangan menjatuhkan harga diri kita. Karena kita punya harga diri. Kita yang suci akan menjauhkan dari harga diri, marwah dan sofa. Kalau bahasa manasik ya, sofa dan marwah. Sofa suci, marwah harga diri, tugas manusia menjaga kesucian diri dan harga diri. Makanya kalau bicara harga diri itu nyawa kalanya. Karena ini harganya apa? Kalau orang harga diri, apa yang bisa harga diri? Yang kedua, amanah tu insan, ada insan syirik. Amanah tu insan, ada insan syirik. Amanah manusia kepada manusia yang lainnya. Kita diamanahkan istri, anak, diamanahkan kerjaan, diamanahkan jabatan, diamanahkan bla 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 itu. Itu amanah insan, ada insan syirik. Dan yang terakhir, amanah insan Allah, amanah Allah kepada manusia. Amanah. Jadi semuanya itu akan menjawab kepada diri kita, kemudian loyal kepada istri, kepada anak, kepada orang yang memberikan kita menjawab, memberikan yang terbaik sebagai karyawan, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pejabat, sebagai penguasa, harus selalu memberikan yang terbaik. Ini kalau begini aja nih, dijalani sifat khusus aman dalam semuanya, Pak. Ini kalau begini, apa yang ada masalah? Ada, Pak. Ada. Cuma ada biasanya kita cuma dibikin 3 setahun, gitu-gitu aja. Tapi refleksinya sama teman-teman, gak pernah. Saya betul, Islam cuma sebagai simbol. Islam bukan sebagai sebuah manifestasi nilai. Akhirnya apa kita kalah? Berlaku, karena kita tidak berlaku karakter. Karakter kita kadang-kadang kebarat-baratan. Unlimited values, padahal Islam punya limited values, ada batasan ini. Dan yang ketiga, fatonah. Fatonah? Smart. Smart itu artinya? Apa bedanya smart sama clever? Clever biasa aja, kalau smart, luar biasa. Clever itu pintar, pintar di sini. Kalau smart, di sini. Makanya dalam dunia pendidikan, ada 3 istilah kata kunci, 3 pilar pendidikan. Psikomotorik, kognitif, dan afektif. Kognitif, apalah ada di sini, kotak kiri. Psikomotorik ada di kotak kanan. Insinyur, psikomotorik, pengembangan kotak kanan. Tapi ahli hukum, kotak kiri, kognitif. Nah, ada satu unsur lagi yang paling harus bisa mendominasi dua, apa afektif, afektif di sini, afektif jiwa. Nah kita, pendidikan kita lebih cenderung kepada kognitif dan psikomotorik, afektifnya lalai, abai. Akhirnya jadilah penghamba dunia. Dalam era 4.0 ternyata menyisakan kegelisahan, Pak. Sekarang manusia menjadi objek industri, bukan menjadi subjek. Maka di depan, secara resmi pemerintah Jepang menelurkan sebuah ide pemikiran 5.0 di mana industri harus balik back to human being values kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang akibat industri manusia dikorbankan loh, jadi budak-budak industri. Coba aja orangnya, bawahnya jadi korbankan. Dan sekarang ada game, kok mana bayar dulu? Ketidakadilan. Ini saya punya mobil, ngerti kan? Kalau punya mobil harus punya kartu tol. Iya, dan terus menyimpan uang, deposit. Orang-orang ini berkartu, itu duit cash 10.000 aja. Yang punya kartu 50 juta, kali itu Pak. Ada di mana itu uang? Nggak lama-lama, Pak. Sebulan dia disimpan di bank, dari apa? Nah, kita dari objek, kita dari objek. Dari objek. Belum lagi ya, manusia pabrik dulu 10.000, sekarang cukup 500 karyawan, karena semua sudah mesin. Jadi manusia belajar objek kita. Dulu tidak sekali disajik, malah menjadi cepat, diubah pola itu. Dan harus kembali kepada yang lebih values, nilai-nilai manusia. Terobosan hebat, di saat Eropa begitu hebat menurunkan 4.0, Jepang menurunkan 5.0. Kembali ke basic. Itu dia cer, kembali ke nilai-nilai dasar. Inna nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini umat yang umi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca, enggak bisa hitung, gimana pintar gitu kan. Langsung pintar, enggak cerdas. Sebab orang cerdas sudah masih pintar, orang pintar belum tentu. Di Indonesia banyaknya orang tetapi enggak cerdas. Akhirnya apa? Ini korupsi yang kurang, defisit anggaran, utang banyak, BPJS. Buat
tahu ikut Khadijah dari umur 20 sampai umur 22. Perusahaan Khadijah maju besar, dagangan laris manis. Nah, sebelumnya saya pengen ngajak buktiin bahwa Rasul cerdas kayak apa sih? Kalau Bapak baca surah Al-Quraish, Rasulullah itu dagang. Para aku sebelum setahun sebenarnya dua kali Pak. Jadi ilah diberesi, ilah diberesi, musim panas dan musim dingin kayak mana, musim panas kan? Sini. Setahun dua kali, kalau setahun dua kali kira-kira bawa dagangannya berapa musim? Wah, berkabilah-kabilah. Gak mungkin musim kan Pak, pasti dagang biasa kan? Dagangnya cuma setahun dua kali. Dalam sejarah Ibn Hisham, dijelaskan itu, satu kabilah dagang itu bisa ratusan unta sampai ribuan unta. Sekali keluar dari Mekah Syam, balik dari Syam ke Mekah, dari Mekah ke Yaman, itu bahkan ada yang bilang ribuan unta. Satu unta, kalau musim panas, satu pengangkat barang 250 kilo, 200 sampai 250 kilo. Kalau musim dingin, satu pengangkat barang sebanyak 400 kilo. Sekali jalan, 500 unta, misalnya kaliin aja, kira-kira berapa paper barang yang dibawa. Dan itu dibawa oleh unta. Yang kelola siapa? Muhammad, seorang anak muda, mengelola barang segitu banyaknya, begitu banyak, jalan dari Mekah ke Syam, jalan dari Mekah ke Yaman, ya, belum makannya onta, belum minumnya onta, belum lengel. Iya kan, lengel dong, di sana kan penguasa jalan ini lempar duit, lempar duit. Iya kan, siapa ya, jalan itu lagi kalau pompa-pompa kalau penguasanya ini setor. Apa yang salah, ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, Rasulullah setoran Pak, orang Yahudi yang aman dakwahnya, setoran. Ini makanya kalau mulai ini kalau ikut gimana? Ikhlas banget. Iya, untuk aman. Begitu kan kita nyambar. Banyak. Otak mulia kanan, ada Pak Oga. Kita bayangkan makanan minumnya, belum dagangannya. Kalau bisa ikut itu, berapa itu misalnya biaya perawatan kontak, biaya kontak, nomel, segala macam. Belum ininya, penguasanya ini. Kalau kita misalnya blog ininya proses misalnya ini kita tidak sekarang misalnya belum tahu atau apa namanya ini nggak tahu. Iya, dihitung semua. Oh, jadi modal barang ini segini harus jual segini dan nggak pernah rugi pak, berarti untungnya banyak. Bukti cerdasnya Muhammad Fatorna. Dan ternyata pak sekarang ini sudah mulai bergeser. Orang nggak lagi mencari orang yang S1, S2, S3 enggak, tapi orang yang punya skill, orang yang punya kecerdasan. Buktinya presiden kita staf ahli. Presiden kan, staf khusus, SKP, bukan yang S3, tapi mereka katanya ya, cerdas, sukses dalam hidup. Jadi orang smart. Profesor, doktor, masuk UI 5 tahun. Makanya saya pernah pakai pake gelar-gelar. Nah, dia bilang pake gelar, mana pake gelar sama, segitu-segitu juga. Ya, 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 komunikatif. Enak kan Pak? Kita komunikasi, Rasulullah sudah komunikasi dengan siapa saja. Kalau udah wahyu nggak sampai, makanya Rasulullah maka berkata lebih kudrat ukulin sesuai dengan kadar kemampuan bahwa mau mengatakan tukar sendal begini ngomongnya, ngomong sama pejabat begini, ngomong sama pejabat begini, ngomong sama promegil begini, ngomong sama pejabat begini, ngomong sama ya, ya harus dikudrat ukulin sesuai dengan kapasitas kapabilitasnya, disesuaikan. Rasul ada yang dalam itu, makanya kita boleh komunikasi. Aku kamu di tengah-tengah pasar tanah abang sama orang preman atau mis badan kamu dari mana? Nah iya, lu gue di sana mana? Lalu, ya itu kan, tapi kalau di kantor mau ngomong lu gue mengatasan mana ada tuh? Buset, lu atas sana mana? Komunikasi, mampu orang kata jadi berkomunikasi itu mungkin tepat kata kunci berkomunikasi Rasul tidak tugas itu, makanya dia harus mampu mengkomunikasikan sebab Islam ajaran yang kafat malah dengar bahwa agama tadi lah kafat alinas untuk seluruh manusia dari berbagai macam suku, ras, bangsa, golongan, kebiasaan, profesi, semuanya. Ya Islam harus mampu berdialog dengan seluruh lintas itu. Islam harus hadir dengan masyarakat Papua dan pakai OTK. Islam harus masuk dengan eksekutif muda yang mau jadi kampe jam 1, jam 2, pakai jas. Islam harus hadir dengan jawab yang dipakai harus. Persoalannya apa?
ekonomi, ya pakai baju koko, masuk ke barat lounge, dia buat pada kopiah. Itu ngapain lo? Dakwah di mana aja pacara. Biasa aja kita tampilan mereka, tapi substansi ajarannya masuk. Itu yang penting, bukan kesini. Bukan dakwah, iya, gitu-gitu amat kali. Begitu melihat tuh alergi orang, gatel-gatel badannya. Kita berkaji itu mengerti. Nah kenapa Allah memfasilitasi Muhammad? Karena supaya bisa sampai ke manusia dengan berbagai macam ini belum ada kalau ada manusia sudah. Wah betapa luar biasa. Manusia ada apa tuh? Yang namanya Yohanes Somo. Ada Mungi, ada Mujur Mulani, ada apa? Kenapa? Karena itu sebuah keniscayaan ketika Islam ingin berkomunikasi dengan realitas jadi kehidupan. Begitu lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata banyak ajaran Islam yang diserap dari ajaran-ajaran sebelum Islam. Contoh apa? Hakikat itu ajaran apa? Bukan ajaran Islam, ajaran kebiasaan masyarakat paganis Quraisy. Kayak waktu bayi sendiri mati, darahnya diambil oleh sendiri bayi. Mereka dimulai dengan nama alat tahun sederhana. Itu mereka, lalu orang Islam dilurusin. Nyembelihnya gak pakai alat tahun sederhana, tapi bismillahi Allah, apakah Allah, maka kau bahagia, tapi kau min bulan bin bulan, bismillahi Allah, Allah, Akbar. Bukan darah yang dikenikan, tapi safaror. Dibenerin gitu. Akhirnya berdialog. Maka ini Maulid yang dimusuhin, masuk ke dalamnya arahkan. Apa substansi daripada perayaan Maulid itu? Yaitu membangkitkan di roh perjuangan Islam sebagaimana seolah mungkin tak ayu yang dimusuhin. Saya waktu bulan Maulid kemarin itu pas di bulan Maulid, Maulid saya Maulid Pak. Bulan setelah dua. Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di notabene background Muhammadiyah, tabligh akbar, ceramah mau Maulid. Tiga tempat. Gua dan ayah presiden mesti dari kota Solo saya berdiri di sini kiri kanan orang terjun tangannya itu cuma sangat 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 saya belum selesai sih udah ngantri nungguin mau jemput belum selesai udah nungguin setengah dua baru pulang lain sepas lagi tidak alhamdulillah alhamdulillah kalau hari pun akhirnya habis backgroundnya pimpinan cabang NU saya ceramah tapi akbar tunggal